Komunitas remaja Jatah Parang di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan menggelar acara Naik Run untuk mengisi musim liburan pelajar tahun ini. Naik Run atau berlari di malam hari ini menempuh jarak sejauh 5 km dengan memakai aksesoris yang mengeluarkan cahaya warna-warni. Mulai dari bando, gelang dan kalung, hingga tongkat cahaya. Acara yang didominasi oleh komunitas remaja dan pelajar ini juga menampilkan band pelajar dan diselingi aksi para dancer dari berbagai sekolah yang ada di Kabupaten Sidrap. Di samping menjadi ajang silaturahmi, acara ini diharapkan menjadi ajang pengembangan bakat bagi komunitas remaja dan pelajar yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Sidrap. Acara ini kemudian ditutup dengan aksi DJ yang berasal dari Kota Makassar.